Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Ganing Channel. Di channel ini kita menggarap cryptocurrency ataupun dolar ya teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf ya untuk teman-teman, karena akhir-akhir ini saya jarang upload. Itu bukan berarti saya tidak aktif ya. Saya aktif terus tiap hari, cuman saya hanya kendala di garapan ya. Jarang dapat untuk garapan yang legit ya, untuk saya infokan ke teman-teman. Oke, dan alhamdulillah kali ini saya bakal berbagi salah satu website Vocet, dan kita masih menggunakan script ya yang bisa kita jalankan di Termook. Oke, teman-teman, kita langsung saja. Dan seperti biasa di sini untuk file scriptnya kita persiapkan terlebih dahulu ya. Di sini saya menggunakan aplikasi CX File Explorer ya untuk membuka file-file. Oke, kita pilih penyimpanan ya. Di sini untuk filenya saya cari terlebih dahulu ya. Oke, teman-teman, untuk nama filenya di sini cryptoclaim ya .zip yang ini. Untuk file ini kalian bisa dapatkan di grup Telegram ya. Kalau kalian ingin dapatkan di grup Telegram, kalian cukup ketik pagar script, maka untuk website resminya bakal muncul ya. Jadi kalian bakal download file scriptnya di sana, atau kalian juga bisa langsung klik link ya yang sudah saya pasang di deskripsi video. Kalian tinggal klik linknya saja, maka secara otomatis kalian bakal diarahkan untuk masuk ke website resmi, dan di sana kalian cari untuk melakukan download file script untuk cryptoclaim ya yang bakal saya share kali ini, yang ini. Oke, seperti biasa di sini untuk filenya kita ekstrak terlebih dahulu ya. Yang ini kita centang, kemudian kita klik lainnya ya. Terus kita klik ekstraksi atau ekstrak. Di sini saya sampaikan kembali ya, untuk kalian bebas filenya kalian bakal ekstrak ke folder manapun atau ke penyimpanan mana saja, terserah kalian ya. Yang jelas untuk filenya simpan di penyimpanan telepon ya. Dan di sini saya bakal mempersimpel untuk ekstrak filenya di penyimpanan telepon. Ini tanpa di dalam folder ya. Jadi saya cukup melakukan atau klik ekstrak di sini ya, ekstrak ke sini. Oke, ekstraknya sudah selesai ya. Sekarang kita coba refresh. Kita refresh dulu ya. Setelah kita ekstrak, dia dalam bentuk folder ya teman-teman, yang ini file yang barusan saya ekstrak, yang ini ya dalam bentuk folder, namanya cryptoclaim. Ini bisa kita buka terlebih dahulu ya. Dan untuk isinya cuman ada satu ya, ada file bot.php yang ini. Untuk file tambahannya akan kita masukkan di Termook ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya untuk jalankan file scriptnya. Sekarang kita buka Termook ya untuk kita jalankan file botnya. Oke, ini mining ya, ini mining yang beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah masih jalan ya sampai sekarang. Oke, kita buka sisi baru. Oke, seperti biasa kita cukup ketik cd spasi garis miring sd card garis miring, kemudian kita ketik nama folder botnya ya yang kita ekstrak barusan. Untuk nama folder botnya cryptoclaim, kemudian kita enter. Kita bisa ketik ls ya, kemudian kita enter. Oke, cocok ya, ada file bot.php. Oke, sekarang kita cukup ketik php spasi bot titik php. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, di sini saya sampaikan untuk kalian yang pengguna baru yang masih belum paham untuk memulai menggunakan Termook ataupun untuk menjalankan file PHP di Termook, kalian bisa tonton video-video saya ya yang sebelum-sebelumnya. Di sana lengkap, kalian bisa ikutin tutorialnya untuk memulai ya dari awal. Oke, kita lanjut. Setelah kita ketik php spasi bot.php, kita cukup klik enter ya untuk jalankan file scriptnya seperti ini. Oke, teman-teman, di sini untuk file scriptnya dia secara otomatis bakal mengarahkan kita ke dalam websitenya ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya untuk nama websitenya sendiri di sini adalah cryptoclaim. Di sini kita bakal melakukan autoclaim dengan menggunakan estimasi timer ya.
Untuk mendapatkan timer ataupun estimasi waktu autoclaim, kita harus mengerjakan yang namanya shortlist ya, teman-teman. Di sini kalau kita sudah berhasil masuk ke dalam websitenya, kalian bisa scroll ke bawah. Oke, seperti ini ya, teman-teman, tampilan awalnya. Di sini ditampilkan 100% free, legit ya. Dan ini sudah terbukti, teman-teman. Saya sudah melakukan selama 2 hari ya, melakukan autoclaim. Dan semua penarikan atau withdraw itu instan ya, langsung masuk ke VouchetPay. Jadi di sini kalian wajib untuk memiliki yang namanya akun VouchetPay ya, teman-teman. Untuk kalian yang masih belum memiliki akun VouchetPay, untuk yang baru ya, kalian bisa klik link di deskripsi video ya. Kalian tinggal klik-kliknya saja. Maka secara otomatis kalian bakal diarahkan untuk melakukan registrasi akun VouchetPay, teman-teman. Oke, di sini untuk registrasinya di website ini ya, sangat cukup simpel. Jadi kalian cukup masukkan di sini untuk email VouchetPay kalian ya, teman-teman. Di sini saya kasih contoh ya. Oke, setelah kalian masukkan alamat Gmail kalian, selanjutnya cukup klik login ya di sini, teman-teman. Kita klik login. Oke, teman-teman, di sini saya sudah berhasil melakukan login ya. Ini ada pemberitahuannya login in. Kemudian di sini kita harus mengerjakan shortlist untuk mendapatkan timer agar kita bisa melakukan autoclaim ya. Karena di sini saya sudah berhasil mengerjakan beberapa shortlist sehingga saya mampu mendapatkan timer atau estimasi waktu yang bisa saya gunakan untuk melakukan autoclaim ya. Dan di sini saya punya 73 jam 29 menit ya. Timer ini bisa kalian tambahkan dengan cara melakukan shortlist ya, teman-teman. Untuk mengerjakan shortlist kalian bisa klik di sini ya. Klik prolonged time. Oke, di sini saya bakal coba ya satu kali untuk mengerjakan shortlist agar pengguna-pengguna baru tidak bingung ya, teman-teman. Dan untuk yang paham silakan kalian skip di bagian sini. Kalian bisa lanjut ke step berikutnya ya. Oke, setelah kita klik prolonged time atau bagian shortlist yang bisa kita kerja, kalian scroll ke bawah ya. Di sini untuk shortlistnya banyak, terserah kalian, bebas ya. Kalian mau mengerjakan shortlist yang mana saja juga terserah ya. Oke, di sini saya bakal coba memperlihatkan satu kali ya untuk mengerjakan shortlist. Saya bakal coba untuk shortlist ini ya. Kita coba yang pertama. Oke, teman-teman, di sini saya sudah berhasil mengerjakan satu shortlist ya. Di sini sudah pemberitahuannya sudah muncul ya. Oke, ini ada iklan ya. Kita tutup dulu. Oke, teman-teman, tadi saya sempat ditendang ya sama iklan. Ini muncul lagi ya, bangke. Oke, teman-teman, di sini kalian bisa lihat ya bahwasanya di sini saya sudah berhasil mengerjakan satu shortlist sehingga di sini untuk timer atau waktu untuk melakukan autoclaim berhasil bertambah ya. Ini saya kurang tahu bertambah berapa ya. Tadi 70-an ya, dan setelah saya mengerjakan satu shortlist, sekarang untuk timer claim saya bertambah ya, sekarang menjadi 85 jam ya, teman-teman. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu, 85 jam ini kalian bisa melakukan autoclaim selama 85 jam. Itu untuk satu cryptocurrency yang tersedia di sini, teman-teman ya. Oke, ini per 1 menit ya dia melakukan reload secara otomatis. Di sini tidak berhasil melakukan claim ya karena saya tidak centang crypto yang bakal saya claim. Oke, saya lanjut. 85 jam itu untuk satu cryptocurrency ya. Jadi kalau kalian memilih semua cryptocurrency yang ada di sini, ini ada 10 ya, ada 10 macam cryptocurrency yang tersedia di website ini. Ini semua bisa kita klaim ya secara otomatis. Kita cukup centang semua ya kalau kalian mau melakukan autoclaim semua cryptocurrency yang tersedia di website ini, teman-teman. Jadi kalau kalian centang semua, itu timer kalian dibagi 10 ya, teman-teman. Kecuali kalau kalian cuma pilih satu cryptocurrency, maka kalian mampu melakukan autoclaim selama 85 jam ya, sesuai timer yang kalian dapatkan dari hasil mengerjakan shortlist, teman-teman. Oke, di sini saya perlihatkan terlebih dahulu ya.
cara melakukan klaim, kita cukup kalian pilih cryptocurrency apa saja yang bakal kalian klaim ya. Di sini saya bakal klaim semua cryptocurrency ya yang tersedia di sini. Ada 10, ini lumayan ya. Saya punya timer selama 85 jam, ini dibagi 10 ya karena saya centang semua. Ataupun saya memilih semua cryptocurrency yang tersedia di website ini, teman-teman. Oke, untuk klaimnya di sini kita harus menunggu selama 1 menit ya. Oke, teman-teman, di sini sudah sukses ya. Muncul pemberitahuan Amon berhasil disimpan di balance ya. Nah, untuk balance kalian bisa cek di sini ya. Untuk balance kita buka dulu ya. Untuk withdraw-nya di sini instan ya. Saya sudah berapa kali mencobanya. Untuk withdraw-nya kalian bisa lakukan secara manual ataupun kalian bisa melakukan withdraw secara otomatis ataupun auto claim secara otomatis menggunakan file script yang sudah saya sediakan. Oke, sekarang kita lanjut langsung capture data ya, teman-teman. Di sini saya sampaikan kembali bahwasanya di sini saya menggunakan aplikasi web browser yang namanya Kiwi Browser ya. Untuk Kiwi Browser di sini cukup simpel untuk melakukan capture data ya, teman-teman. Karena untuk menjalankan file scriptnya di sini kita butuh beberapa data ya. Jadi kita harus melakukan capture data. Oke, selanjutnya kita kembali ke tampilan awal ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita centang semua ya. Atau terserah kalian, cryptocurrency apa saja yang bakal kalian klaim itu terserah ya. Di sini saya bakal centang semua untuk auto claimnya ya. Nah, sekarang kalian bisa klik di sini ya, teman-teman. Klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas ya. Kita klik. Kemudian kita cari untuk menu developer tools ya, teman-teman, yang tersedia di Kiwi Browser yang ini. Oke, ini HP saya agak nge-lag ya. Oke, untuk developer tools kita aktifkan. Oke, ini tandanya sudah aktif ya, teman-teman. Jadi untuk melakukan capture data di sini kita harus menunggu selama 1 menit ya, ataupun sampai websitenya melakukan reload. Kita tunggu sampai ada payment yang berhasil ya, ataupun sukses melakukan klaim ya, seperti ini. Oke, teman-teman, di sini Amon send to your balance ya, ini sukses melakukan klaim. Nah, sekarang kita buka tab. Kalian bisa klik di sini ya, tab ya. Kita buka tab, kemudian kita pindah ke menu developer tools ya yang kita buka tadi. Selanjutnya kita matikan untuk capture datanya ya. Kita klik dulu. Oh, ini kita close ya. Sekarang kalian bisa klik apa saja ya di bagian sini untuk memperlebar tampilan saja. Oke, kita coba scroll ke atas ya. Kita cari URL-nya untuk yang auto voucher ya. Oke, teman-teman, kalian bisa perhatikan yang ini ya. Kalau kalian sudah menemukan URL yang tulisannya home.php sekian yang ini, teman-teman ya. Kalian klik. Oke, setelah kita klik, kita coba cek di Termux. Termux minta apa ya untuk pertama? Oke, teman-teman, di sini untuk file scriptnya dia meminta untuk kita masukkan user agent ya pertama. Jadi untuk di websitenya kita ambil user agent terlebih dahulu. Biasanya untuk user agent ada di paling bawah ya. Ini HP nge-lag. Oke, teman-teman, kalian bisa lihat yang ini ya. Ini user agent. Kita klik ya untuk user agent-nya. Selanjutnya untuk value ataupun isi dari user agent itu harus kita copy ya. Di sini saya cukup tekan tahan sampai muncul tulisan copy value ya, seperti ini. Kemudian kita klik. Selanjutnya kita paste di Termux ya, teman-teman. Untuk kalian yang pengguna lama ataupun yang sudah lama mengikuti channel saya pasti sudah paham ya bagaimana cara melakukan copy-nya dan pastenya kemana. Oke, selanjutnya kita paste di sini ya. Kemudian kita enter. Oke, sekarang dia minta cuki, teman-teman. Insert your cuki ya. Kita kembali ke Kiwi Browser. Untuk cuki kita coba scroll ke atas ya. Oke, untuk cukinya sudah ketemu ya, teman-teman. Ini cuki, kalian bisa perhatikan terlebih dahulu, ini cuki ya. Kalian bisa klik satu kali. Kemudian value dari cuki harus juga kita copy ya. Cukup tekan tahan sampai muncul copy value seperti ini ya. Kemudian kita klik. Terus kita paste lagi di Termux ya, teman-teman. Kita paste di sini, kemudian kita enter. Oke, terakhir di sini dia minta input URL ya. Kalian bisa perhatikan di sini ya, input URL. Untuk URL-nya kita masih ambil di Kiwi Browser ya, teman-teman.
Untuk URL-nya kita scroll ke atas. Oke, teman-teman, kalian bisa perhatikan yang ini ya. Untuk URL di sini kalian ambil di bagian request URL ya, yang ini teman-teman, request URL. Ini bisa kalian klik terlebih dahulu. Untuk value request URL juga harus kalian copy ya, sama seperti yang tadi, kita cukup tekan tahan sampai muncul copy value seperti ini ya. Kemudian kita klik. Selanjutnya kita masih paste di sini ya. Kita paste di termuk teman-teman seperti ini. Kita paste. Nah, kalian perhatikan di sini, sebelum kita klik enter ataupun sebelum kita menjalankan file scriptnya untuk melakukan auto claim, usahakan untuk website kita close ya, seperti ini. Untuk capture data dengan website harus kita close ya teman-teman, agar tidak terjadi tabrakan ya. Oke, ini kita close. Kemudian sekaligus untuk key browser saya close ya teman-teman. Kita kembali ke termuk. Sekarang kita langsung klik enter ya di sini teman-teman. Kita enter. Oke, di sini langsung berhasil login ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan di sini, logged in as user, ini ya, ini akun saya. Kemudian di sini langsung dibaca untuk saldo saya ya teman-teman. Ini saldo saya yang belum saya withdraw. Di sini sudah otomatis melakukan withdraw ya ke VouchedPay kalian teman-teman. Oke teman-teman, di sini dia sudah berhasil melakukan klaim ya dari semua cryptocurrency yang saya pilih yang ada di sini teman-teman. Kemudian untuk file scriptnya dia secara otomatis melakukan withdraw. Kalian bisa perhatikan di sini ya, sending request withdrawal. Di sini alhamdulillah sukses semua ya, langsung dikirim ke VouchedPay teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba cek ya di VouchedPay. Oke, saya coba buka VouchedPay ya. Saya buka di PC ya teman-teman. Saya coba login terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini saya baru berhasil ya melakukan login ke VouchedPay. Oke, ini file scriptnya berhasil melakukan klaim kedua ya dari bot yang saya jalankan. Di sini berhasil juga melakukan withdraw ya teman-teman. Oke, ini langsung masuk lagi ke VouchedPay ya. Oke, untuk VouchedPay kita coba reload. Untuk historinya kita bakal coba cek ya. Oke teman-teman, kalian bisa lihat yang ini ya. Aduh, kecil ya, kecil banget. Kita coba cek dulu. Nah, jelas ya. Oke teman-teman, di sini untuk file scriptnya berhasil melakukan claim, kemudian berhasil juga melakukan auto withdraw ya ke akun VouchedPay saya. Kalian bisa lihat yang ini teman-teman. Di sini payment history dari crypto claim di auto vouched ya. Di sini untuk Solana berhasil masuk 5 ya, 5 satoshi. Ini juga 3 CTC masuk, Veora, Dash, USDT, TRX. Oke teman-teman, di sini untuk file scriptnya berhasil melakukan auto claim ataupun berhasil melakukan auto withdraw ya. Di sini saya sarankan kalian garap cepat-cepat ya, mumpung untuk websitenya masih legit. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Jangan lupa dukung terus untuk channel ini agar bisa tetap berkembang. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya.